Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan Zen Kopi, dan topik hari ini saya akan memberikan tutorial, yaitu membuat jus campur seperti ini. Nanti saya coba, saya campur ke alpukat, mangga. Jangan kemana-mana guys, perhatiin. Sama-sama ya, kita bersihkan ini. Kita ambil buah mangga. Mantap guys ini guys. Coba pakai ini, bisa nggak aku ya? Udah kurang cepat ini, belum biasa. Kita masukkan. Itu yang matang mana? Coba. Nah ini, tapi ini sudah matang ini. Es. Gula yang sudah dihancurkan. Setelah kita kasih sirup vanila, hanya untuk pengharum. Kita kasih sedikit aja, berapa cukup. Setelah itu kita kasih susu. Ini saya bikin yang kental, benar-benar kental ini. Setengah cup. Oke guys, perhatikan ini setengah cup. Berapa ini? Setengah cup betul ya? Setengah gelas. Jadi di sini setengah, di sini. Perhatiin. Dikit kaliannya. Bisakah, mampukah grinder ini untuk menggilas begitu banyak uang? Karena balanya kurang seimbang airnya. Anda nanti akan mengerti, mampukah grinder pilih AR 3652. Oke, kita tutup. Agak mendekat. Mana tadi? Di on.
kamu guys yang akan menggilas walaupun dengan air atau tisu ya, setengah gelas. Tes, nah inilah berdominan karena bisa kental begini. Kita coba ya. Oh, tiga rasa. Sangat-sangat nikmat. Tiga rasa, pertama saya merasakan mangga, dominan mangga dan bercampur stroberi dan avocadonya. Avocadonya kelihatannya rasa avocadonya itu belakang, dia kalah, masih kalah sama mangga. Oke guys, sekiranya cukup sampai di sini. Bila mana ingin mencoba, kalau memang ada kekurangan atau kurang pahamnya review saya, Anda bisa komen di bawah.